Pantai Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban mendadak ramai dipadati warga untuk mandi bersama pada Kamis 20 Mei 2021 pagi. Warga mulai keluar rumah dan berjalan kaki menuju pantai mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Agenda tersebut bersamaan dengan perayaan Lebaran Ketupat atau H+7 setelah Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Tradisi unik di desa pesisir Tuban itu diikuti warga semua usia mulai balita, anak-anak hingga lansia. Mereka kompak menceburkan badan ke laut atau bermain pasir bagi perempuan yang mungkin sedang berhalangan. Momen langka setahun sekali itu juga dimanfaatkan warga yang datang untuk mengabadikan mandi bareng di kawasan Pantai Asmorokondi Desa Gesik Harjo. Warga Gesik Harjo, Heni Oktavitasari, 29 tahun mengaku telah mengikuti tradisi dus-dusan sejak kecil. Berhenti saat ia kuliah dan kerja di Surabaya dan baru kembali ikut 3 tahun terakhir. Ini kegiatan setiap setahun sekali setelah apa? Lebaran gitu, Pak. Ya. Tradisi dus-dusan ya kalau bahasa Jawa. Ya, dus-dusan. Ya, kalau mandi di laut lah kungkum. Misalnya pagi kita ngantar ke tempat ke masjid. Setelah itu kita selesai ngantar ke masjid, kita ke sini. Jadi biasanya orang-orang ini untuk mengantarkan bala atau penyakit, pegel-pegel. Itu kepercayaannya sih. Warga lain Karmani 52 tahun berujar, sebelum mandi para warga berkumpul dan membawa ketupat di masjid. Setelah sarapan ketupat bersama, tanpa dikomando warga langsung menuju pantai dan menceburkan diri bersama-sama. Tradisi di Gesik Harjo sudah dijalankan masyarakat lokal secara turun-temurun. Belum diketahui kapan tradisi itu mulai dijalankan, yang jelas selalu mereka melakukan setiap setahun sekali. Selain itu, momentum mandi bersama di pantai juga dijadikan penguat silaturahmi antar warga. Tak jarang, orang dari luar desa Gesik Harjo ikut mandi bersama karena punya pertalian keluarga atau ikatan dengan warga setempat. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.